Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat WLC dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Ajurmiyah Pada bab yang ke-8 dari pembahagian isim-isim yang nasab Yaitu bab tentang La Annafiyah Liljinsi Yaitu La yang berfungsi Menegasikan atau menafikan seluruh kandungan makna dari isim yang dimasukinya Secara fungsi atau amalan La an lil-jinsi ini e, berfungsi sama dengan inna dan saudara-saudaranya Yang merupakan salah satu dari e, amil nawaseh yang tiga Yaitu menasobkan isim dan merofakkan khobar hanya saja perbedaannya adalah la an-nafi'ah lil jinsi hanya bisa memasuki isim nakiroh yang ada setelahnya. Sementara kalau inna dan saudara-saudaranya bisa menasobkan isim nakiroh dan bisa juga menasobkan isim ma'rifah yang ada setelahnya. Nah inilah perbedaan mendasar antara la an-nafi'ah lil jinsi dengan Inna dan saudara-saudaranya Nah pertanyaannya Apa saja syarat La beramal seperti amalan Inna itu Nah akan dijelaskan oleh Musanif Dalam bab ini Langsung saja kita baca Bismillahirrahmanirrahim Qalal musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Babula. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang la anafiah lil jinsi. I'lam Ketahuilah olehmu anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin. Bahwa sesungguhnya la anafiah lil jinsi menasabkan dia akan isim-isim nakirah. dengan tanpa tanwin syaratnya adalah idzaa basyaratin nakirata wa lam tatakarrar la yaitu apabila menyertai e, la tersebut an nakirah akan isim nakirah secara langsung dan la tersebut tidak berulang-ulang Oke. Okay. Nah, dari jumlah yang kita baca barusan dapat dipahami bahwa la an lil jinsi dia beramal ya, menasabkan isim nakirah tanpa tanwin setelahnya dengan dua syarat ya. Yaitu yang pertama dia menyertai isim nakirah secara langsung dalam arti kata, dia tidak dibatasi oleh kalimat lain dengan isimnya, kemudian "la" tersebut juga tidak diulang-ulang. Nah, apabila dia melengkapi dua syarat ini, maka barulah dia menasabkan isim Nakiroh dengan tanpa tanwin. Nah, apa contohnya? Nahula fid fiddari. Seperti misalnya, kalimat "la rajula fidari" tidak seorang pun laki-laki yang ada di kampung. Ya, nah, pada contoh ini, rajula merupakan isim dari "la", ya, isim yang dinasobkan oleh "la", dia berbentuk isim nakiroh dan tidak bertanwin nah kenapa seperti ini karena laknya mencukupi syarat sehingga dia bisa berfungsi sebagaimana yang telah disebutkan nah apa syarat yang dia lengkapi yang pertama dia langsung e, berhubungan dengan isimnya yaitu rojula kemudian yang kedua laknya juga tidak berulang-ulang nah kalau kita analisis rojula posisinya sebagai isim la hukumnya mabni tanda mabninya fatah. alasannya karena dia e, isim mufrad ya nah kemudian fi di sini jenisnya adalah huruf ya, huruf jer. fungsinya menjerkan kata setelahnya hukumnya mabni sukun sementara ad dari Ya posisinya majrur dengan fi atau majrur dengan huruf Jer. tanda jernya kasroh alasannya karena dia isim mufrad. Nah ini contoh e, isim la yang berbentuk e, Nakiroh. Ya. Nah e, dalam catatan lain atau dalam keterangan lain kalau Isim la tersebut berbentuk mudof atau isim yang diidofahkan kepada kata setelahnya atau dia berbentuk syibih mudof apa itu syibih mudof yaitu e, isim la yang berbentuk isim isim wasof baik berupa isim fa'il isim maful sifat musyabbah amsilah mubalaghah ataupun isim tafdil maka dalam kondisi itu Ya, maka isimnya berstatus mansub. Ya, mansub bukan mafni. Jadi yang mafni itu hanya ketika dia e, tidak berbentuk mudhof, kemudian juga tidak berbentuk syibih mudhof, seperti kalimat rajula. Nah, apa contoh isim yang berbentuk mudhof? Nah, misalnya la ulama Muhammadin hadirun tidak satu pun budak dari Muhammad yang hadir ya. Nah, ghulama Muhammadin. Nah, ghulama ini merupakan e, isim yang berbentuk mudhof. Sementara Muhammadin merupakan mudhofun ilaih. Nah, kalau kita analisis ghulama posisinya e, isim la hukumnya nasab, tanda nasabnya fatah karena dia isim mufrad. Kemudian Muhammadin posisinya sebagai mudhofun ilai, hukumnya jer, tanda jernya kasroh karena dia isim mufrad. Nah, sementara hadirun di sini fungsinya atau posisinya adalah sebagai khabar dari la. Hukumnya rofa, tanda rofaknya domah karena dia isi mufrad. Nah, jadi uh, ini adalah contoh dari isimla yang berbentuk mudhof. Nah, kemudian contoh isimla yang berbentuk syibih mudhof atau yang berbentuk isim ya. Misalnya adalah la tali'an jabalan maujudun. Tidak seorang pun pendaki gunung itu yang ada. Nah, di sini, yang menjadi isim la itu adalah lafaz tolian. Ya. Tolian, dia berbentuk isim wasaf, yaitu isim fail. Kemudian, jabalan di sini sebagai maf'ul bih dari tolian. Karena e, isim fail di sini, dia beramal seperti amalan fiil. Di mana failnya adalah domir huwa yang mustatir. Kemudian jabalan di sini sebagai maful bihnya. Nah inilah yang disebut dengan uh, shibih mudof. Nah kalau kita analisis polian, posisinya sebagai isim la, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah, alasannya karena dia isim mufrad. Nah fa'ilnya adalah huwa atau domir huwa mustatir yang ada di dalamnya. Kemudian jabalan posisinya sebagai maf'ul bi hukumnya nasab tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, sementara maujudun posisinya adalah khabar la hukumnya rofa tanda rafa-nya karena dia isim mufrad. Nah, ini contoh e, isim la yang berbentuk syibih mudof. Oke, okay. nah sekarang kita lanjutkan teks yang ada di dalam kitab ini. Fa'ilam tuba shirha wajabar rafu wa nahwu la fiddari rajulun walam ro'atun maka jika tidak menyertai la tersebut Ha' Akan isim nakiroh secara langsung wajib rafu, maka wajiblah rafa. Artinya kalau antara la dengan isimnya itu tidak uh, langsung, artinya dibatasi oleh kalimat lain, maka isimnya itu wajib dibaca rafa. Kemudian wajibatikro rula dan wajib juga untuk mengulang-ulang huruf la -nya. Nah, apa contohnya? Nahu la fiddari rajulun walam ro'atun. Tidak ada di kampung itu laki-laki dan juga tidak uh, tidak ada perempuan ya. Nah, pada contoh ini antara la dengan isimnya terpisah ya oleh kalimat fidari Nah, sehingga dalam kondisi yang seperti ini, e, isimlahnya harus dibaca rofa. Dalam arti kata, laknya tidak lagi beramal. ya Laknya tidak lagi beramal. Nah, sehingga rajulun di sini posisinya adalah sebagai mubtada muakhor. Hukumnya rofa, tanda rofaknya nya karena dia isim mufrad. Nah, mana khobar muqaddamnya? yaitu syibih jumlah jar dan majrur dari fidari. nah kemudian imro'atun ini maktuf kepada rojulun hukumnya rofa tanda rofanya domah karena uh, dia mufrad ya nah ini ketentuan jika uh, laknya tidak langsung berhubungan dengan isimnya nah sekarang bagaimana kalau lak tersebut langsung masuk kepada isimnya tapi laknya diulang-ulang. Nah, kita baca fa in takarrarat wa ilghauha. Maka jika laknya berulang-ulang maka boleh mengamalkan lak tersebut dan boleh juga mengilgokkannya. Nah, ilgok artinya tidak mengamalkannya. Nah, jadi kalau laknya diulang-ulang, sementara dia masuk langsung kepada isim, e, apa isim nakiroh yang ada setelahnya, maka lak tersebut boleh kita amalkan, yaitu menosopkan isim nakiroh itu, dan boleh juga tidak mengamalkannya. Nah, apa contohnya? Fain shita, maka jika engkau berkehendak. Kulta maka engkau katakan la rojula dari walam roata. Tidak seorang pun laki-laki yang ada di kampung itu dan juga perempuan. Nah di sini rojulanya kita baca fatah tanpa tanwin ya. Nah, mabni fatah. Nah di sini bertilaknya diamalkan ya diamalkan Padahal di sini laknya berulang-ulang. adalah la rajula kemudian walam ro'ata. Nah, ini uh, pilihan yang pertama. Wa insyikta dan jika engkau berkehendak, kulta maka engkau katakan, la rajulun fiddari walam ro'atun. Tidak seorang pun laki-laki berada di kampung dan juga perempuan. Nah, pada Kalimat yang kedua ini, rajulun dibaca rofa karena laknya tidak diamalkan atau diilgokkan. Nah, sehingga rajulun di sini posisinya sebagai mubtada, hukumnya rofa, tanda rofa, nyel karena dia e, isim mufrad. Nah, seperti itu. Nah, kemudian fidari adalah jarmajurur. majrur shibih jumlah yang menjadi khobar dari rajulun. Nah, inilah ketentuan jika huruf la-nya diulang-ulang. Boleh mengamalkannya dan boleh mengilgokkannya. Nah, itu beberapa ketentuan dari la an lil jensi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.